Thank you Abazan. Sebab tak tahu lah, dia pun tak tahu kot siapa dia punya rookies kan. Tapi impian offer jadi kenyataan. Offer dapat nyanyi satu stage dengan Abazan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Wah, nampak dia mula-mula dia bagi salam kan. Right, okay, ini adalah hari yang pertama di mana kami akan memulakan latihan muzik dengan band sebelum kita melangkah ke arena soundcheck, latihan on stage dan sebagainya kan. Okay, so aku datang ke MPAG, kau tengok tu. Kau jangan ingat lagi pula, aku bukan datang bayar saman, malam-malam bayar saman apa. Dah tentulah kat sini banyak studio. So kita akan ke Royal Studio untuk buat latihan muzik dengan band buat pertama kalinya. Alright, jom kita ke studio. Stereo SOP perlu dikekalkan bagi mengekal wabak COVID-19 pun dengan anu dah. Dah submit. Ada, jom ke studio. Benda boleh minta, harta minta lah ya. Orang dah ada perkhidmatan tu, servis tu on je. Sekarang follow pun berapa? Instagram follow pun berapa? Tak ramai. Berapa? 500. Mata ibu. Lepas ni cinta. Amin. Nanti kita minta. Nabi. First time tu pun satu vote je. Lampau. Nampak permainan dia. Akhirnya sempurna di hari yang pertama. So kita akan jumpa ke jumpa kat mana? SP2 Shah Alam Plaza Alam Sentri Shah Alam. Lama tak sampai sana. Dulu zaman muzik-muzik aja. Okey, jom kita jumpa kat sana, okey. Seperti yang dijanjikan. So sekarang kita dalam rehearse yang pertama. Rehearse pertama di pentas sebenar. Kan. So alhamdulillah ini percubaan kembali untuk terus vokal mini ah apa ni? Gila lah. Siapa tu? Right, nanti kan. We'll be right back.
So besok tak boleh pasang sini. Sini mahal, cuma boleh balik awal. Nak buka ni pun tak betul lah. Yes. Kusut. Mari kita tengok siapa yang kena. Wayar kusut macam ke kepala otak kusut. Just want to check my mom test. Dia umum pemenang ni. Takut dia. Saya main tadi saya kan. Yes. Oh, kau punya ini lah. Sorry. Apa yang kamu buka? Sorry. Kenapa tu? Tak ada apa, rahsia antara idol. Orang sebelah tu petak lah dua-dua. Orang sebelah risau. Pergi interview dia. Orang tak tahu nasib orang besoknya. Haa, itu je. Orang tak tahu, dia belum keluar tarikh. Saya tahu. Empat, orang tak tahu. Kita dah tukar lagu. So, insyaAllah besok skor akan siap. So, jangan lupa lah. Kita tengok besok lah. Alhamdulillah. Malam sedikit better daripada siang tadi. So, saya tak sabar nak main besok. Tahap-tahap confident pun macam mana? Confident insyaAllah. Bila dah di duetkan dengan Wafa, ui, rasa macam masuk dalam drama kau tahu. Nantikan besok. Dapat duit sama-sama, star-struck. Jadi mak kena merestui lah. Berang ketiga? Kita tengok dia performance dia macam mana. Kalau okey, kita on. Menjadi satu lambang suci dan percintaan. Ya, nak tanya, siapa yang nervous sebenarnya ni? Cikgu paling nervous. Siapa? Cikgu nervous. Cikgu nak dah ajar, nak tengok anak murid dapat. Paling itu nervous. Memang fakta. Itu memang paling betul saya. Tapi betul lah, aku lagi nervous. Tiba-tiba aku kalah. Apa? Have fun. Awe, feel orang drama ni macam ni.
battle yang kedua. Juri, you ready? Idol, bagi semangat sikit. Come on, y'all. Dengan lagu mereka, terimalah kita Insan Biasa. Siapakah pemenangnya bagi pusingan ini? Adakah rookie ataupun idol? Pemenang untuk this round, idol. Idol adalah pemenangnya. Tahniah Lazaro. Wafa, tahniah juga kerana telah berdua bersama dengan Lazaro. Tahniah pada Lan. Okay, lega. Seksa untuk episod pertama dah lepas. Alhamdulillah, insyaAllah episod kedua pula lagi. InsyaAllah, buat yang terbaik, guys. Ada apa-apa nak cakap ke Abang Lan tak? Thank you Abang Lan sebab tak tahu lah, dia pun tak tahu kot siapa dia punya rookies kan. Tapi impian offer jadi kenyataan. Offer dapat nyanyi satu stage dengan Abang Lan. Bersyukur sangat. Kalau menang tu tak kisahlah, jadi dapat menyanyi dengan Abang Lan. Like, comment, share, dan subscribe!